Terus bilangnya gimana enggak yang dari instansi pemerintah kota? Bilangnya apa lurah sama camat ya, Bu? Tinjau tok ae. Lah iya, janjine kapan janjine? Lah ya lurah ini kan ya ruwet ini iki. Terus ya apa? Oh, enggak dibilang. Katanya akhir bulan. Bulan apa? Ya, bulan depan. Apa bulan Desember ne? Bulan depan. Ya, Rip. Kita akan melihat rumah yang kebakaran untuk kejulan dan belum tersentuh oleh bantuan, makanya kita akan lihat kondisi yang ada di lapangannya seperti apa. Nanti kita akan carikan solusinya. Oh, ini kebakaran, Bu. Oke. Oh. Kakaknya. Iya. Pak yang punya rumah ceritakan berapa sudah berapa hari, berapa bulan? Gimana kebakarannya kapan ini? Sekawan terus, Pak. Tanggal? Apalah. 12 April nggih. Oh, April terus nggih. Sudah ditinjau sama kelurahan. Sudah. Terus sama apalagi yang sudah ninjau ke sini? LPMK juga Terus BPD, Pak Camat. Pak Kapolsek juga. Terus bilangnya gimana enggak yang dari instansi pemerintah kota? Bilangnya apa lurah sama camat ya, Bu? Ya segera kita tindak lanjuti untuk pembangunan. Ada. Sampai sekarang belum ada. Sudah ditinjau kemarin? Loh, enggak ditinjau. Actionnya itu lo kapan rencananya? Belum. Belum. Tinjau tok ae. Lah iya, janjine kapan janjine? Enggak janji. Segera gitu. Lah ya lurang ini kan ya ruwet ini iki. Sudah dimasukkan roti lahu, sudah dimasukkan roti tahu. Ah terus? Lurah sudah ya nunggu jadi cipta karya tuh. Lah iya, tapi kan harus ini emergensi kok ini rumah kobong ini. Cipta karya toh. Cipta karya. Ya di lurah kudu nakono terus, surung terus. Dananya kan. Nah, terus ya apa? Oh, enggak di. Katanya akhir bulan. Bulan apa? Ya, bulan depan. Apa bulan Desember ne? Bulan depan. Ya, Rip. Kemarin saya ngawal kemarin, Mas. Kemarin saya nanyakan. Sini, Pak. Insya Allah bulan depan tanggal 5. Di untuk cipta karya lurah Loso sama Camatan Mbak Sari, di mana rumahnya Pak siapa Pak? Pak Arwan. Pak Arwan ini yang mulai bulan April terbakar, ludes habis, tinggal puing-puingnya saja, supaya segera dibantu untuk dicarikan anggaran roti lahu. Ya, yang penting kan bisa untuk menutup atapnya. Ini segera dilakukan lah. Kasihan ini. Iki enggak dirisik ya nune apa? Gerakal. Ya, Pak. Mangke damel uruk, Bos. Oh, diuruk. Nggih. Sing rorokane ditok. Sane kan pundi, Pak? Mangke. Wonten samping. Tapi kan enggak cukup anggaran itu terlalu cuma piro iki omah gede. Cukup 35. Hah? 35. Lah ya enggak cukup iki. Atap tok. Lah lu mangan mek nutup tok. Mangan iki kan bersihin terus. Enggak cukup. Mek atap tok iso ya. Oh, lho. Cuma Pada atap. Nanti ya. Sini, Bu. Ini kapan kira-kira dibantu untuk bisa menutup atapnya? Ini kalau 35 kan cuma atap toh kalau lihat seperti ini sih. Kan nggak mungkin toh kok ini, Ruti Lahu. Ini diajukan ke Ruti Lahu atau kemana? Kemana-mana, sudah ke Ruti Lahu. Ruti Lahu toh? Juga. Oh, Basnas juga? Berarti nanti dapat dua? Bantuan apa namanya? Peralatan masak itu. Nah ya, Basnasnya. Ruti Lahu kan untuk fisik bangunannya. Oh, terus kira-kira follow up-nya kapan kira-kira? Nanti saya tanya lagi, Pak. Terus ditakutin terus bendil, Bu. Lah gak ngono kok cipta karya kan ya. Dikira enggak benar-benar emergency ini sangat-sangat emergency. Kalau saya nakono Bapak lebih cepat tenang. Loh, ada yang di ini kita kan mensupport memotivasi langkah emang kan nih. Iki di video masalah yang kok ero wong e bawa kondisi ini rumah seperti ini. Gitu loh. Ya wis, tanya terus ya, Bu ya. Supaya cepat follow up lah kan ya sakno rumahnya ajur ini ya namanya kebakaran dan juga musibah nggak dibakar kecuali dibakar ini nggak dibakar tapi kebakaran namanya oke ya Pak monggo Pak ya
Ya, 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 Bu. Ya, Bu, ya. Oke, oke, oke. Ayo.